Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Saya Rizky Dwi Brianto, kelahiran Jember, posisi bek kanan atau right back. Awal karir SSB saya itu SSB kampung sih, Tunas Remaja di Jember, Ladokombo. Nah, terus saya ikut Piala Remaja Suratin 2000, itu waktu 2014. Setelah itu saya umur 19, saya ikut Persepam Pamekasan Liga 2. Setelah itu lanjut alhamdulillah sudah ke Liga 1 Madura United 2 tahun. Setelah Madura United kali Kalteng Putra, setelah itu langsung ke Arema sini. Yang pertama, momen sedihnya dulu Mas ya. Momen sedih, saya pernah mengalami cedera, dan itu juga menjadi motivasi buat saya untuk ke depan menjadi lebih semangat lagi dan bisa berkarir lagi. Ya, alhamdulillah sekarang bisa bermain lagi. Dan juga momen sedihnya juga jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman kampung gitu Mas. Terus sedihnya lagi dalam kondisi kayak gini ya, pandemi COVID-19, liga belum digulir-gulir, ini gimana ini. Tapi mudah-mudahan tahun ini bisa bergulir Mas. Terus momen up-nya, senangnya bisa bergabung di timnas U23 kemarin. Ya, bisa membanggakan Indonesia. Bisa berpakaian timnas menjadi kebanggaan juga Mas. Perasaan saya jujur Mas ya, senang, gak percaya, dan bangga. Soalnya dulu saya waktu kecil memang senang Arema Mas. Terus dulu waktu Arema juara, saya juga ikut konvoy, jadi berpikiran kapan saya jadi pemain Arema, dan alhamdulillah sekarang bisa jadi pemain. Salah satu halnya, Arema merupakan tim besar di Indonesia dan juga supporternya fanatik dan dekat rumah Mas, sama-sama Jawa Timur. Edan Sam. Gelandang. Soalnya saya dari kecil emang gelandang sih Mas. Terus saya pindah posisi bek kanan mulai dari Kalimantan, ikut Kalteng Putra dan juga Timnas. Celep Sam, adem, terus kota ini nyaman, panganannya ya akeh pisan, wis pokoknya betah di sini. Bakso, terus tahu tek, tapi nek bengi nek keluen aku biasanya masak iki mie geti rasa bolok nice. Wes Mas, aku luwe tak masak dhisik yo. Salam satu jiwa Arema.